Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan NJM. Sudah berapa hari ini kita nggak tayang, hampir 2 minggu. Kita mau mengadu stok yang ada terbaru mulai hari ini. Insya Allah harga khusus menjelang hari raya kurban. Besok ya, insya Allah besok atau hari Minggu. Kita akan mengadu stok. Nah, mobil yang terbaru baru datang kita akan mulai lagi dari pertama nih, Isuzu Panther Deluxe ya, Deluxe tahun 96 yang 2,3 jangan salah, 2,3 tahun 96, pajak baru bayar 95 kemarin, catnya masih mulus semua, mesinnya kering nggak ngowos, sepanjang ya ini baru datang belum disemir belum dicuci. Nah bicara harganya nih nggak usah mahal-mahal ini. 45 juta saja. Ini Isuzu Panther Deluxe tahun 96 yang 2,3 ya, pajak baru diperpanjang. Berikutnya lagi nih ada Toyota Solona GLI, barang super istimewa, full audio baru dipasang dari yang punya, tahun 2002 manual ya. Super istimewa, lihat dalamnya masih bagus semua, MTK rapi sekali ya, rapi. Kata yang mbak punya ini super irit panjang. Dan harganya nih terus terang aja nih ya, tuh audionya baru dipasang kemarin semua, semuanya udah MPTEC nih ya, dibungkus tahun 2002 GLI, bukan bekas taksi. Harganya nih memang khusus nih, dan ini akan dikira dia jual mahal, enggak, ini lain nih, karena orang nitip jualnya jual santai. 55 juta tahun 2002 ya, lihat aja nih alamat dekat rumah nih, ini sini. Berikutnya lagi LGX yang 1,8 ya, bensin ya, warna hitam, B nya BDK ini, BDK ya, mojo masih kaleng ya, masih kaleng semuanya, lihat nih kaleng nya juga ini ya, tahun 2001 masih kaleng, paleknya ring 17 nih, paleknya ring 17, dalamnya juga masih oke ya, tuh sarung jok semuanya baru, apet interior masih ini. Tahun 2001 yang 1,8 bensin, harganya ini harganya 75 juta saja tahun 2001 ya. Berikutnya lagi nih Suzuki Karimun tahun 2001 juga, 2001 mobilnya rapi, enak tuh dalamnya juga rapi ya, masih dingin, bannya masih baru, part-partnya harganya nggak usah mahal-mahal nih, 47 juta saja. Berikutnya ke dalam lagi nih, banyak nih ya hari ini. Nah berikutnya lagi nih Kijang LGX diesel nih, ya dalamnya masih orisinil ya, tangan pertama dari baru tahun 2002, pajaknya panjang ya, tangan pertama perusahaan Korea ya, ini yang DKI, mesinnya garing gak ngowos, tahun 2002, harganya nih 79 juta aja, kemarin 80 lebih, sekarang 79 juta karena ini menjelang hari raya kurban, kita memberikan diskon khusus, harga khusus. Berikutnya lagi nih Kijang LSX 2001 ya. Iya, benar. 2001 warna silver, bodi masih kaleng nih. Ada tambahan sudah power window, joknya udah ke depan rumah. Harganya bisa mahal-mahal, 63 juta aja. 63 juta. Berikutnya Colt-nya tahun berapa nih ya? Ini Colt-nya tahun 94. Nah, Colt-nya tahun 94 ya. Nih, 94, AC double enggak? Nah. Oke, saya enggak. Ini bagus, saya bagus. Ini enggak usah mahal-mahal nih harganya. 23 juta saja masih nego. Kote ya. Kote berlian ya. 23 juta masih nego ya. Tahun 94. Berikutnya lagi nih Kijang LSX tahun 2004. Nah, 2004 nih pakai perdam dalam ini, perdam ya. Perdam bensin ya. Bensin 1,8 2 rupan. Harganya ini enggak usah mahal-mahal.
67 juta saja, turun jauh nih, 67 juta tahun 2004 warna silver ya. Berikutnya lagi Daihatsu Perosa tahun 2004 warna hitam. 94 warna hitam, sebenarnya kemarin udah di DP 2.500.000. Bagi yang mudah DP tolong dengarkan, terpaksa kita iklannya lagi ya. Ini tahun 94 pajaknya telat setahun ya. Harganya 39 juta nego sampai jadi, datang aja ke MJM hari ini atau besok minggu masih buka, sambil lihat potong sapi di tempat masjid depan. Berikutnya lagi nih LSX Up tahun 2003 ya, bodi kaleng, aslinya sudah debol, joknya masuk ke depan semua, pajak masih hidup, 1,8 bensin, harganya nggak usah mahal-mahal, 65 juta saja ya, 65 juta saja, pajaknya hidup, pajaknya per tahunnya berapa nih Pak Ji? 1,8 ya. Berikutnya lagi nih ada Kijang G dimodifikasi Grandstra. Kalau saya sebetulnya Grandstra nih, cuman enggak, misalnya AC-nya sudah double, power steering, power window, lihat nih ya, ini power steering-nya semua, bodinya masih kaleng nih, bodi masih kaleng. Kalau 94 yang long 1,5, ada bonus rak nih ya, bisa buat bawa apa aja nih kalau mudik nih, bawa beras di atas nih ya. Tahun 94 yang long ya, harganya nggak usah mahal-mahal nih ya, 41 juta saja, pajak hidup 98 ini itu. Tahun 94 long 1,5, AC sudah double, power steering, power ridu. Berikutnya ini Kijang Super G tahun 95, bodi masih kaleng, mesinnya luar dalam ya. Ini sebenarnya ada peredam aja nih, ada peredam, ini masih kaleng nih. Alamat Tanjung Barat ya, yang 1,5 sudah power steering ya, AC semua, pajak panjang. Ini harganya nggak usah mahal-mahal juga nih, harganya 37 juta saja, tahun 95 Super G ya, siapa cepat dapat, DP dulu tidak jadi uang kembali. Berikutnya lagi kita kesini, masih banyak nih ya. BRT yang 1,5 ini stok lama, ini sudah power window ya, mesin oke, hanya pajak kali ini saya lelang hari ini nih, harganya siapa cepat dapat dengan keadaan begini ya, 32 juta tahun 2004, pajak telat 3 tahun, 32 juta siapa cepat ya, tahun 2004 sudah yang GRP, sudah power window, pelek racing, bannya masih bagus-bagus ya, masih bagus-bagus. Berikutnya lagi ini ya, banyak Kijang pickup, saya ada 4 unit. Ini Kijang pickup tahun 94, semuanya masih oke ya. Boxnya baru, catnya baru semua ya. Tangan pertama masih ya kan, tahun 94. Kalau ini terus terang agak mahal nih ya. Ini harganya ini 39 juta, yang ini 39 juta. Yang satu lagi yang tahun 94, yang hitam, yang itu sudah sini nih, 33 juta ya. Ada satu lagi yang ini cakep juga nih, yang ini ya, ini catnya juga masih baru, yang pickup juga nih tahun 94 juga nih, ini harganya 37 juta masih nego ya. Berikutnya lagi nih Suzuki Carry Alexander tahun 97, mesinnya halus, mobilnya masih kinclong, dalamnya rapi, harganya nggak usah mahal-mahal nih, hari ini spesial hari ini. Suzuki Alexander ya, Alexander ya, tahun 97, spesial harga menjelang hari korban besok ini, 23 juta saja, nego di tempat ya, sampai jadi, silakan datang, cepat-cepat dapat. Nah kita lebih mendetail lagi yang tadi, yang Kijangnya ya, ini yang Kijang tadi, yang pickup nih ya, nih tahun 94 ya, catnya mulus, dilihat dari mulus, ada raknya semua. Ini harganya 37 juta masih nego. Paling saya habisin 33 nih, mentok nih, 33 ya, 33 aja. Tuh, catnya masih oke semua, lempeng bodinya. Bukan bekas angkot, bukan ya, asli, asli pickup nih ya. Asli pickup tuh. Tuh, dalamnya rapi masih itu ya. Ya, 33 juta. Keadaan pajaknya hidup, kirnya telat ya. Berikutnya nih Kijang Glock nih.
di Jangkok tahun 94 juga ya, masih mulus semuanya, sasis semuanya, koknya masih bagus. Harganya ini 37 juta. Yang 33 yang ini nih, yang hitam ya. Hitam 94, pajak kiri hidup. Baru kemarin terakhir ini harganya 33 juta nego sampai jadi ya. Berikutnya lagi ini ada Daihatsu ya, Daihatsu berapa nih? Kalau yang Bobby berapa nih? Asli. Masih semua emblem-emblemnya, merek berapanya masih ada long. Tahun 94 yang 1,3 6 speed ya. 6 speed. Ini harganya enggak usah mahal. 21 juta saja. 21 juta nih. Jangan khawatir, berapa nih, berapa ya, 94 yang long panjang nih, masih kalian semua, nomor rangkanya bagus, mesinnya halus. Nah ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang penggemar Isuzu Panther Touring 2003 waktu saya beli kemarin mesinnya halus sekali, tiba-tiba sampai sini apa ya, kompresinya hilang, terpaksa kita turunin ini bagi yang beli biar dengerin, lihat nih, lihat aja videonya ya. Mobil masih orisinil, belum pernah turun mesin dari baru. Kita ganti ring shaker aja, ringnya aja, sama yang packing-packingnya. Lihat nih, masih standar semua mesinnya. Bagi yang beli biar tahu, kita jual bahasanya ini saya buka harga, terima rapi 110 juta pajak panjang ya. 2003 manual Isuzu Panther Touring. Terima rapi nih, nggak apa-apa nih saya turun ini kurang lebih saya ngerekan 10 juta. Bagi yang beli, biar yang beli enak dengerin suara saya ngomong nih, kita jual apa adanya ya. Panther Touring 2003 manual pajak panjang, bulan 4 baru saya bayar. Lihat nih, fog lampnya bersih ya. Sebetulnya kalau dibilang rugi-rugi nggak apa-apa, yang penting yang beli biar merasakan. 110 terima mesinnya rapi nih, mungkin dalam minggu ini selesai nih ya. Hanya ganti ring shaker, semuanya masih orisinil standar semua, shaker-shakernya lihat nih ya, masih standar semua nih ya, nih. Ya, kita dagang terbuka aja ya, turun mesin bagi yang beli biar tahu ya. Nih, masih standar ya, belum pernah turun mesin ya. Daripada kemarin saya jual begitu mogok, saya juga nggak enak, lebih baik terus terang. Di luar masih ada ya? Masih ada dua unit. Ya, di luar lagi. Di luar juga masih ada kijang jantan 91 warna coklat, AC-nya sudah double. Harganya 31 juta. Mobil masih orisinil luar dalam, kaleng ya. Kaleng. Ini di depan masih ada. Ini tahun 2002 yang 1,6 ya, 1,6. Ini baliknya racing masih kaleng nih. Harganya nggak usah mahal, 31 juta saja. Spesial diskon menjelang minggu harga nih ya. Nah ini ada kijang jantan nih, kijang jantan yang long ya, yang long. Ini katanya tadi retak, mau saya bikin lagi, saya bikin baru ya. Catnya mulus sekali ya, tuh lihat ya. Aduh, rasin banget nih dalamnya, belum dapapain ya. Catnya warna merah. Ya, tahun 91 yang long 6 speed, speed pajak hidup. Harganya kota Malaysia ini 31 juta ya, 31 juta. Yang long sudah panjang yang merah ya. Ini harganya masih keren. Jadi itu review stok per hari ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 8. Nah, jadi yang di luar tadi ada apa namanya, jantan eksekutif tahun 91 ya. Saya rasa review, oh iya, mau masuk lagi nih, ada kijang LGX warna biru, tangan pertama dari baru tahun 2000, full orisinil, harganya juga orisinil harganya. Oh, sama kijang Cresta ada lagi 97 ya, mobilnya super istimewa juga, seharga 67 juta barangnya super istimewa Cresta. Ada aksesorisnya lengkap, semuanya lengkap, pajak panjang. Saya rasa review hari ini saya kiri sekian dulu. Bagi bapak-bapak yang beli mobil dari MPI yang masih tidak boleh, mohon maaf. Seperti contoh kemarin, mobil yang protonnya ternyata mobilnya bermasalah. Alhamdulillah saya membantu biaya kemarin kurang lebih 5 juta biar yang beli senang, saya juga enak karena mobil memang apa ya, lama nggak diurus, kemarin turun
kita bisa beli jadinya berkah juga. Kita uang hebat pakai buat belanja juga enak. Saya rasa saya kiriskan dulu habis stok hari ini di MGM. Karena ini menjelang hari raya Idul Adha besok, insya Allah selama ada kekurangan di sana sini, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berjumpa.